Oh, tak on. Dia ada on button. Button on. Kena on kan dia dulu. Who you? Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Alif Imran plus again guys. Santai. Okay. Okay guys, untuk video kali ni guys, saya nak unboxing jerung lah. Sebelum ni saya dah buat buaya. So ni jerung pula lah. And sebelum ni jerung yang kecil kan, kali ni jerung yang besar sikit. Bapak, mak, nenek moyang kepada jerung, kepada jerung, kepada jerung, kepada jerung nenek dia. So hari tu dalam team ni dalam kotak lah. So kalau korang tengok kat sini, saya ada Shark Remote Control. Sama juga, dia pakai 2.4 GHz. GHz ni GHz. Okay, good. Kau salah tolong komen. Pada tahu. Okay, so kalau kau nampak kat sini, Shark ni dia tulis Real Life Light Movement. Dia bergerak macam jerung yang betul. The RC Shark has the function of sensing water. Macam yang sebelum ni juga, dia kalau kena air baru dia gerak. Okay. Malas baca banyak-banyak. Kita tengok dalam dia kan. Buat apa nak baca teruk-teruk. Rechargeable juga. 360 darjah boleh pusing. Cepatlah saya nak tengok kat dalam ni. Ni remote control dia kalau kau nampak. Sekejap, ada orang check lah. Okay. So, jomlah kita tengok dekat dalam dia ni. Okay, Shark Remote Control. Dia boleh forward, backward, left and right, variable speed control. Control the specific and subtle movement of shark. Kita boleh nak slowkan ataupun perlahankan, nak kiri ke kanan ke pusing ke semua boleh. Jom kita tengok. Macam biasa sebenarnya saya dah buka dah pun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Sebenarnya kan, dia ada bagi ekstra kipas. Tapi aku tak tahu mana kipas dia dengan charger. Macam biasa, charger selalu hilang. So, jom kita buka satu persatu. Ni dia pakai... bateri dia kena buka kat dalam ni. Mana saya punya screwdriver? Okay, so sebabkan dia waterproof, so bateri dia, dia tersimpan dekat bawah ni lah. Kita kena buka bateri dia. Salah. Dia ada cover. Ini dia selepas dah dapat buka dekat dia punya bawah ni. Nampak? Dia menggunakan bateri yang sebegini rupa lah. Tapi tak tahu ini punya bateri dia ada lagi ke tak ataupun dah habis bateri. Sebab dah lama kan aku tak buka benda ni. So, jom kita try pasang. Bising lah belakang ni. Buat apa lah. Okay. Ini dia punya remote control. Dan kita try buka. Ini aku tak ingat dia pakai bateri apa. Pakai AAA juga. So, jom pergi ambil bateri AAA. Okay, ni dia punya button on off. Button dia ni kan, dia ada macam getah untuk nak pastikan tak nak air tak masuk ke dalam soket dia supaya tak rosak. Okay, nampaknya bateri tak ada juga. Bateri ni kena charge sekejap. Kita kena tunggu sementara waktu. 2 hours later. Ini dia punya charger aku baru jumpa. Charger nak charge senang je, cucuk macam ni. Jom kita pergi charge, cucuk dekat mana-mana plug USB. Okay guys, kita sambung balik Saya dah charge dah bateri untuk jerung ni kan. Okay, saya lupa sesuatu lah. Jerung ni dia ada sensor. Sama juga macam buaya sebelum ni dan juga binatang-binatang lain yang saya beli untuk dia berenang. Dia memang ada sensor. So sensor dia dekat bawah ni. Aku nampak ada dua button kecil. Dalam ni lah kalau dia kena air baru dia akan bergerak. Kalau dia tak ada air dia tak bergerak kan. So jom kita sambung balik dengan bateri. Lepas tu kita simpan dia punya bateri. Screw balik dia punya cover. Cover ni dia waterproof tau. Dia tak nak air masuk dekat dalam jerung ni. Macam ni je. Okay. Start masuk Many minutes later. Okay, lepas tu ini dua part yang berbeza tau, antara echo dan juga dia punya body. So kita nak kena sambung dia. Ini bahagian putih dia boleh bawah. So kita masukkan dia macam ni. And yeah, dah nampak dah seekor jerung. And dia punya controller, dia menggunakan bateri AAA. So aku dah letak dekat belakang ni, bateri AAA. And tutup balik. So cordless ni sangat penting sebab kita nak screw ke apa semua. So pakai ni senang, tak ada nak kecik. So kalau korang nak beli, ada dekat link description kat bawah. Okay,
Pak, sekarang ni remote dia bila saya tekan dia menyala. Okey, dia ada button atas, dia ada button high and low. Mungkin untuk tahap kelajuan dia. Okey, ada dua button. Oh, ni tak boleh tekan. Ni dummy saja yang belah sini, belah kiri saya ni. And lepas tu dia ada dua-dua button ni ke depan ke belakang. So, jomlah kita pergi try dekat dalam kolam. And kau rasa okey tak kalau kita main ni dekat dalam sungai? Jom dalam sungai ke? Jomlah kita try dekat luar. Okay guys, sekarang ni kita dah dekat luar, nampak kolam dah ada kat sini. And itu ada buaya yang saya unboxing hari tu. Okay. And sekarang ni kita nak letak jerung ni. Rasanya dia macam ada mulut. Ada cover lah, sekejap saya ambil cover dia. Oh, sini sambung. Okay, so ini cover dia. Kita nak tutup, macam mana tutup dia? Oh ni. So pun nampak kemas sikit. Jom kita masukkan ke dalam kolam. Tengok okey ke tak? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak berjalan. Oh, tak on. Dia ada on button. Button on. Kena on kan dia dulu. Okey, baru kita letak dia balik. Okey. Uyo. Wish. Semat agak tu. Uyo, je betul tu. Segar main. Guys, unexpected eh. Actually ada kipas kat bawah dia ni yang memusingkan kipas tu dan menggerakkan ikan ni. Lagi sekali, sini. Ada kipas tu yang memusing. Ya, korang faham-faham sendiri lah. So, kita tentu kita jalan. Weh, macam ikan betul kan, Dan? Kita reverse-kan dia. Boleh reverse lah? Weh, drift. Langgar buaya. Buaya-buaya nak pergi ke majlis Nabi Sulaiman tak? Betul lah. Ada? Wow. Okay, so jom kita try dengan buaya. Kenapa buaya tak jalan? Kena angkat dulu. Buaya-buaya? Buaya masuk air ke? Bapak penuh air dalam ni, Sian. Buaya-buaya, kenapa air penuh? Ada buang luar air kan? Macam dah termasuk kat dalam buaya ni je. Tak, sebab... Aku tak tahu. Kita keringkan buaya dulu, kita main jerung dulu kejap. Ya, lepas tu ada satu lagi button dekat atas ni, kita nak tengok apa button ni berfungsi. Tak berfungsi apa pun? Baru macam lagi makin laju lah. Laju eh? Laju lah. Okay, kita sekali sekali. Sekejap. Macam tak, tapi... Okay, ni tak tekan. Okay, ni tekan. Dia macam tak ada function pun. Tapi yah, korang just enjoy kalau korang nak beli benda ni. Korang tekan je link description kat bawah. Saya akan letakkan link. Sekejap, saya lupa harga dia tadi. Kita check dulu. Yes guys, harga dia RM50 sahaja. Kalau macam krokodil ni, harga dia RM60. Ini RM50. So murah RM10 lah jerung ni. Tapi still berbaloi untuk korang beli. And korang nak race ke dalam air, korang nak takut kanjing korang ke, siapa-siapa je lah kan. Tapi ni kalau kena ombak dia tak ni ke dah? Kau rasa? Hilang. Tak, kalau kena ombak, aku takut jerung lain makan ni. Oh. Okay, dah. So kalau korang nak beli, korang tekan je dekat link description kat bawah. Kalau korang nak main ke, korang nak beli, korang nak... tekan je kat bawah. Senang, aku akan letakkan link kat bawah. Korang nak try main dia? ke depan lah, ke depan. Wah. Wah. Nak main, man? Wah, ada paus. Bukan paus, jerung. Ada paus. Oh, jerung. Ni? Air, masuk air. Buaya tu tak waterproof. Masuk air. Kena keluarkan air dulu. Wah. Kenapa? Kalau masuk air tak gerak ke? Dia obesity. Buaya. Kakak kau okey. Okey guys, itu saja. Bye bye. Yes.